Para pecinta K-car, Honda N-Box serta N1 telah muncul di Indonesia. K-car ataupun mobil kecil buat pasar dalam negeri Jepang jadi mobil yang sangat terkenal di negeri Sakura. Duo K-car jagoan Honda ialah N-Box serta N1 telah masuk ke Indonesia serta telah dapat dipunyai. Honda N-Box serta N1 ini pasti tidak masuk secara formal melalui agen pemegang merek APM Honda di tanah air ialah PT Honda Prospect Motor, melainkan melalui importir universal IU, Safari Motor. Dealer yang spesial menjual kendaraan CBU yang berlokasi di Karang Tengah, Tangerang, ini telah membuka keran pemesanan dengan lumayan membayar duit muka dekat 30% hingga 50% dari harga jualnya nanti. Walaupun di kala ini Safari Motor belum memiliki hitungan yang cocok buat menjualnya, mereka telah membuka keran pemesanan serta penggemar K-car yang jadi langganan Safari Motor langsung menyongsong dengan bersemangat. DP 30-50% dari harga. Berarti dekat 300 rupiah jutaan lah, buka Kamal Firhat owner dealer Safari Motor kepada Detik Koto pada Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Tetapi pecinta K-car yang tertarik dengan mobil ini wajib bersabar. Karena Kamal baru memasukkan sebagian unit serta buat display. Buat inden itu kita di Jepang jika ready berarti dapat kilat, dekat 1 bulan. Jika di situ, Jepang inden, dapat 2 bulan, ucap Kamal menarangkan lama pemesanan K-car ini di luar durasi pengiriman. Unit display yang didatangkan Kamal ke Safari Motor merupakan Honda N-Box serta N1 jenis paling tinggi. Tetapi, Kamal berkata ia dapat bawa jenis lain yang diidamkan oleh calon pembelinya. Perawatan serta suku cadang terjamin. Buat part K-car ini pula gak mahal-mahal banget. Seperti filter-filter nyaris sama dengan mobil Jepang lain, ucap Kamal. Saat ini tuh mekanik bengkel CBU saat ini pula keren-keren sih, alat-alatnya udah canggih-canggih, lanjutnya.
spesifikasi Honda N-Box serta N1. Honda N-Box serta N1 yang dipamerkan di Safari Motor ialah top of the line ataupun jenis paling tinggi di tiap-tiap modelnya. Buat Honda N-Box serta N1, muncul dengan mesin yang identik. Di Safari Motor, unit display-nya mengusung mesin DOHC 3 silinder segaris serta dengan turbocharged. Cocok regulasi K-Car, N-Box ini mengusung mesin berkapasitas 658 cm3. Diklaim tenaga dari mesin turbonya ini sanggup tembus 64 PS di 600 RPM serta torsi 104 Nm di 2600 RPM. Mesin mungilnya ini pula sangat efektif. Dari pengetesannya diklaim mesin N-Series ini sanggup menempuh 20-25 km dengan 1 liter bensin. Secara ukuran pula K-Car ini wajib menjajaki regulasi. Itu mengapa posturnya lumayan kompak bila dilihat. Buat Honda N-Box memiliki panjang total 3.395 mm, lebar 1.475 mm, serta tinggi 1.790. Sebaliknya N1 lebih pendek dengan besar 1545 mm serta lebar dan panjang sama dengan N-Box. Kedua mobil ini pula telah dibekali dengan sistem keselamatan mutakhir berbasis radar yang dinamakan Honda SENSING. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.